salam hormat dan salam perpaduan Malaysia. Bertemu lagi di channel ini. Terima kasih karena memilih channel ini. Jangan lupa like and share dan tekan subscribe serta tombol lonceng untuk mendapatkan info terkini hanya di Sian Channel. Salam sejahtera rakyat Malaysia. Info hari ini dipetik dalam Obulan. Baru beberapa hari kehilangan ibu tercinta, penyanyi Kai Bahar menerima teguran daripada netizen apabila dia didakwa bergaul dan pergi bercuti di Langkawi dengan rakan-rakannya yang didakwa sebagai suka kaum sejenis. Di TikTok, seorang individu membuat teguran secara terbuka dan memberi nasihat kepada Kai agar tidak bergaul dengan gengnya sendiri yang didakwa sebagai kaum sejenis. Individu berkenaan turut mendakwa dia tahu dengan siapa Kai menyambut tahun baru-baru ini. Berikutan daripada posting tersebut, Kai dilihat tampil membuka mulut. Ujar Kai dia pergi ke Langkawi bersama kawan baiknya yang sudah dikenali sejak sekian lama. Tambah Kai, mereka bukan saja menyambut tahun baru pada waktu itu, sebaliknya menyambut hari ulang tahun kelahiran juga. Berbicara lebih lanjut, Kai mengakui bahwa sebelum ini dia tidak kisah sekiranya mana-mana individu mahu caci maki dirinya. Cuma sekarang, dia merasa sedih apabila ada pihak mengaitkan teguran tersebut dengan arwah ibunya. Pelantun suara Lulu ini berharap netizen berhenti memfitnah dan menjaga aib masing-masing. Sekian info hari ini, terima kasih.